Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya dekat Subang, Sunway dekat sini sekarang. Kita boleh tengok dekat sana. Jauh sangat kepala singa. Subang lah, Sunway lah. Dekat sini boleh katakan Subang dengan Sunway lah. Depan sikit, USJ. Kita nak pergi USJ. Subang. Berapa lah? Saya tak silap Subang berapa sana. Subang 7 lah, Subang 8 saya pun tidak pasti. Mau isi barang dekat sana. Sekejap lagi. Setelah saya sampai dekat tempat isi barang, saya akan on camera, kita jumpa dekat sana. Kalau saya corner macam ni, memang boleh dia tendang balik yang sebelah kanan, sebelah kiri, divider semua boleh kena. Saya punya tayar sebelah kanan sudah kena. Wah, tak boleh kawan. Sudah kena Wah, habislah koyak lah. Kita masih menunggu lagi Abang Awai punya apa tim untuk tutup itu pagar dia ada besi, dia akan tutup pakai pelewet dulu, baru mesin tu jalan sana, baru naik atas lori. Nanti sekejap lagi kita akan jumpa. Okey, selepas Abang Awai punya orang-orang tutup dekat depan pagar tu, sebab depan pagar tu dia ada besi tau, dia ada besi untuk pagar tu jalan dekat sana. Kalau mesin terus jalan takut dia punya besi tu rosak. Kita tunggu dia dulu. Okey, sekejap lagi kita jumpa. Okey, saya tengok dari belakang ni Awai sudah keluar. Okey, jom kita pakai sarung tangan. Kita terus naik saja. Kita tidak perlulah letak itu rim. Macam tadi saya kata, dia akan letak di kayu dulu plywood. Dia akan jalan itu plywood atas, baru terus naik atas ini. Inilah dia punya Hawaii bro nih, sini. Dia kapit dekat sini. Dekat sini ada dia kapit itu Hawaii bro. Dia tarik di atas, dia gegar dulu. Dia punya motor untuk gegar ada sana. Pada sini. Dia macam hidrolik tu. Hidrolik lalu dekat motor tu. Dia jadi satu gegaran yang betul-betul kuat. Gegaran tu dia kasih jadi stres dekat itu sipai. Jadi sipai tu senang tarik . Sistem dia sama lah macam boring machine. Dia sambil boring machine dia sambil masuk dia ada gegar-gegar sikit. Dia punya sistem lebih kurang sama. Sistem dia lebih kurang sama dengan itu jacking machine. Ini kamera sekarang okey, ada buka. Tepalah, you banyak handsome hari ni. Jangan risau lah kawan. Okey, dia punya arm atau dia punya wire bro yang dekat sini, kita akan letak dekat sini. Dekat sini kita kasih dia angkat sikit. Agak-agak sampai dia punya track depan dia terangkat, terus naik saja. Wire bro ni bukan susah sangat lah, naik senang sangat. Kawan-kawan sendiri boleh tengok sekejap lagi. Awai tak perlu ghostan, dia terus pergi depan sudah okey. Tak perlulah adjust, kasih ngam-ngam cun-cun, sebab memang sampai dekat bucu trailer tu memang dia akan lari. Lebih kiri sakit, lebih kanan sikit, tak ada halnya. Okey, Wai, boleh-boleh jalan depan sikit, Wai. Okey, lagi-lagi jalan depan sampai sentuh. Okey, boleh. Bang, boleh tahan kereta sekejap, bang? Tahan sekejap. Okey, abang pergi sana, abang tahan dekat sana. Tepat-tepat, abang pergi sana. Abang dekat sini tak boleh juga, bang. Abang tak boleh. Abang pergi dekat sana. Okey. Abang jauh sikit.
Terima kasih lah sama ini abang security guard. Oke, Awai. Ay, lagi mau jaga kereta. Bay, tahan sekarang aja, bay. Tahan sana sekejap, bay. Oke, jalan-jalan. Jalan-jalan-jalan. Jalan aja, terus jalan weh, terus jalan. Angkat sikit, angkat sikit. Angkat sikit. Eh, bang, jangan kasih bang, kasih depan sikit. Eh, ini awe tak pernah pandai, bang. Tak mau lagi lah, bang. Tak mau. Abang angkat aja. Tak mau swing lagi, bang. Ha? Abang kasih jauh sikit. Abang angkat aja. Jalan. Okey, bang meh. Sebenarnya dia kerja saja, senang sangat dia awai. Bang, tak mau rapat, bang. Sama dengan CP trailer, bang. Nanti lampu pecah, bang. Jangan rapat sama trailer. Ini awai ya, selalu rapat sama trailer. Okey, mari, bang. Kalau boleh kita tak mau dia sentuh sana, sentuh sini, semua barang nanti pecah kan. Wei bro, dia kalau tidak pandai kawal lah, dia sana sini dia langgar. Lagi jalan depan sikit, bang. Okey, bang, angkat tinggi, bang. Angkat tinggi. Okey, bang. Cukup. Sekejap, bang. Mari. Depan dua-dua, bang. Sudah ngam. Saya tengok kiri kanan memang sama rata. Memang cantik lah, kawan. Lagi, bang, mari. Ini macam ah. Saya tengok belakang pun saya rasa tak perlu adjust lah. Terus. Okey, bang, sekejap, bang. Ah. Saya tengok belakang sekejap, bang. Saya rasa ini mau pai depan sikit eh. Sikit sangat ah. Tak perlulah. Bang, lagi jalan depan, bang. Lagi jalan depan. Lagi jalan. Okey, bang, lipat. Okey, bang, mari, bang. Okey, kita pakai ini tie forklift untuk tahan dia. Abang slow-slow, bang, nanti semua kayu pecah. Ini kena bagi tahu operator, kadang-kadang dia orang nanti letak terus satu kali, ini bengkok semua besi. Takkanlah kawan-kawan nak bawa lori bengkok sana, bengkok sini kan. Tengok tadi saya letak itu tie forklift dekat sana, dia punya fungsi sudah. Okey, bang, cantik, bang. Sudah okey. Cantik, abang tutup pintu semua ha? Sekejap saja kawan ha? Tak lama sangat. Perlu pun tak sempat keluar. Perlu masih kering lagi ha, dah. Sudah siap. Kalau kita naik mesin kan kawan-kawan, saya kongsikan sedikit lah. Kena peka sangat. Kena bagi tahu operator tu, dia punya arm jangan kena body kan. Kalau kita tak bagi tahu arm tu tidak kena body, dia orang sambil lewah saja. Kadang-kadang kena body bengkok sana bengkok sini. Saya bawa ini trailer dekat-dekat 5 tahun dah. Memang saya peka sangat, saya betul-betul jaga. Saya tak mau dia ada bengkok sana bengkok sini, tak seronok tengok. Saya bagi tahu dia siap-siap ah, jangan kena sana, jangan kena sini, lampu lah itulah inilah. Dia ada lari sikit. Sudah masuk. Boleh, wei.
Okey Abang Awai, banyak cantik. Abang Awai pergi sana dulu. Ya. Tengok itu side dulu. Ha? Tepi highway ni lah. Ha? Abang Awai pergi sana, parking UV Hilux dekat tepi. Saya boleh tengok. Ha? Boleh kasih kemas lah, Bang. Boleh kasih kemas lah. Macam inilah Awai bro. Dia punya berat 60 tan. Kata Awai tadi. Ini bukan susah sangat naikkan. Dan kita boleh cakup dekat sini, cakup dekat sini pun boleh. Saya hari ini ikat dua saja, satu kiri satu kanan. Sudah. Saya hari ini cakup dekat sini saja pakai dia punya pengikat. Sekejaplah kawan ni. Bukan susah sangat. Biasa saya main cakup saja. Dari dulu sampai sekarang eh. Kalau Y bro saya bawa mesin yang mesin macam ni ya, bro kan. Memang saya selalu cangkuk saja, saya tak ada banyak-banyak ikat rantai kiri kanan ke depan belakang tak ada. Jarang sangat tengok mesin juga. Saya bawa kawan-kawan tengok. Okey, dia kasih dia tinggi sengit. Kita pakai flat paling tengah sebab barang ni berat 60 tan. Sambil-sambil dia naik, sambil-sambil pasang pipe, dia masih naik lagi. Okey, sudah pasang pipe. Pasang tebal punya ni. Ngam-ngam sampai ya, ngam-ngam sampai. Nice, sudah. Okey, jadi kita kasih turun. Senang saya kawan-kawan, kerja ini memang senang. Kalau tahu, kau faham, memang senang kerja ni. Kalau boleh, ini jack kita tidak perlu lah bengkok dia. Dia sengit kan macam tu. Dia sengit lah. Takkanlah kita nak bawa lori sengit-sengit sana, sengit-sengit sini kan. Kasih lurus, ada driver yang tak kisah. Kalau macam saya memang kisah punya benda-benda ni. Nah dah. Sambil dia naik, sambil dia kita kasi dia lurus. Sudah. Ini kasih masuk balik. Boleh ya masuk? Okey. Dekat sana jangan lupa kawan-kawan ada tire clip. Tinggal ikat rantai saja kawan. Kita ikat sebelah kanan kita ini dulu. Tiara pun sudah hairan. Apa ini driver? Cakap sorang-sorang. Ini driver ada betul ke tak betul lah. Macam itulah lebih kurang lah dia. Dia punya tanggapan lah. Apalah kawan. Memang lah. Kan kita kan. Saya kan kongsikan dengan kawan-kawan kerja saya kan. Saya bawa kawan-kawan tengok macam mana kerja kan. Saya tak kisah pun. Jarang apa-apa cakap apa-apa kan. Yang penting kawan-kawan senang hati. Saya harap sangat jalan ni tiada yang corner tajam lah, macam tadi. Pengalaman saya kawan-kawan, kalau ada satu corner tajam macam tadi, memang kawasan ni memang kawasan corner banyak yang susah sangat. Saya harap sangat jalan saya ni semua tidak jumpa lah corner macam tadi tu. Woi, sekejap saya ikat. Okey, sudah. Kita ikat sebelah kiri kita. Sebelah kanan kita sudah siap. Okey. Depan mata, sebelah kanan kita sekarang. Kita ikat. Tadi sebelah sini kan, sebelah sana. Tak apa. Dia mana-mana pun boleh. Mana yang senang kau? Macam ni sini susah sikit. Macam ni senang sikit. Boleh, boleh, boleh. Ada bunyi kan. Angin tengah masuk dekat dia punya valve dekat trailer sana.
Saya rasa saya punya brake ada bocor. Dia punya bahagian valve atau bahagian tong ada bocornya. Sebab saya dengar sini ada macam bunyi angin masuk dekat dia punya tong. Biasa tak ada macam. Hati-hati ya kawan-kawan, kita mau ikat sebelah sini. Hati-hati sangat. Kita time-time ikat, dah sudah kena sapu. Kena sapu . Okey, sudah. Sudah. Boleh jalan. Cuci tangan . Sabun ada, tapi saya pakai tangan tak kotor pun sebab saya pakai sarung tangan. Lagi kan sini kering, tak kotor pun ada sabun. Jom kita jalan, kawan. Mam. Kita akan terus merakam sampai apa? Sampai mana yang boleh Bukan lama sangat dah nyawan-nyawan isi mesin ni. Tak sempat apa perlu sangat . Ada sikit saya perlu. Sini bangunan-bangunan lama banyak . Saya pun tak pernah jalan dekat sini. Awai kata dia pun tak pernah jalan sampai sini. Tapi saya rasa kalau roundabout ni masuk kiri, memang akan keluar yang jalan serupa jalan yang tadi kita jalan tu, yang saya sangkut tu. Saya rasa kalau jalan sana lagi memang tak ada tempat . Kecil ini tempat . Oh, pokok pun sangkut . Saya harap sangat traffic light yang dekat sana tu ada besar. Dia tak mau jalan. Dia tak mau jalan . Dia ghostan . Apa hal . Ni besar lagi . Kenapa dia tak mau jalan . Aduh. Sini besar lagi . Luas lagi. Dia cuma jalan saja. Saya bukan apa. Dia buat macam ini tak patutlah. Dia kena jalan, dia luas lagi sana. Dia tak perlu berhenti sana tadi, luas lagi. Saya boleh agak. Nampak macam kecil sebenarnya. Ada lagi ruang sikit. Tak apalah, dia nak ghostan. Nasib baik jalan ni tak sibuk. Tak apa, kita lupakan dia. Kita fokus. Ini kita punya perjalanan, okey. Walaupun mesin ni berat 60 tan. Saya punya lori memang steady sajalah pergi. Dia macam ringan saja dia pergi. Tapi terasa berat tu memang ada terasa berat. Dia punya goyang tu kita boleh rasa. Oi, tadi masuk sana baguslah. Tapi pun saya rasa masuk sana di wider pun saya kena ambil sangat besar side. Keadaan macam ni saya ambil besar sangat side. Oh, pun serupa juga tadi dekat mula-mula saya masuk sangkut tu. Saya pun confident . Macam sama macam itu juga dia punya keadaan. Saya tengah fikir lagi, saya ikut mana? Traffic light depan tu mau ikut kiri atau mau ikut kanan? Saya tengah fikir lagi. Ikut kanan keluar mana, ikut kiri keluar mana. Saya tak berapa jam. Long one . Sini long one. Oi, saya tengok dari jauh ikut kanan memang
sempit. Tapi lagi saya tak boleh baca. Kalau ikut kanan saya tak boleh baca dia pergi mana. Tapi kalau ikut kiri saya boleh confident lah, ada boleh baca sikit. Dia akan keluar yang satu jalan yang tadi tu. Wah, sini pun divider, kawan-kawan boleh tengok ah. Betul-betul side habis. Satu kali, dua kali tak boleh. Habis, side habis. Kau boleh tengok ah, divider rapat sangat dekat sana. Hati-hati kawan, hati-hati. Nanti saya punya rim lagi calar sana. Saya mesti mau habis-habis kawan. Kalau saya tak habis-habis dekat sini, kawan-kawan boleh tengok. Tayar trailer dengan divider tu rapat sangat dekat sana. Sebelah kanan saya ni kereta sudah mau jalan. Saya tahan sikit, saya mau bagi saya lepas dulu. Okey kawan, okey. Kau ambil balik sini. Luruskan balik frame over ni. Kalau tak, kita corner sana terus. Oh, dekat sini pun sudah rapat. Jangan tiba-tiba pop itu saja. Saya pun risau juga. Wah. Boleh dengar kawan-kawan, dia punya bunyi spring. Tak. Tak macam tu. Saya heran lah kawan-kawan, saya tak pernah masuk dekat dalam ni. Sunny. Excavator Sunny. Ya betul, excavator Sunny. Dia ada tulis dekat sini. Tak pernah saya ambil mesin dekat sini. Betul kawan. Betul. Giant dekat sini. Mighty dekat sini. Saya ingat tadi saya akan keluar simpang yang depan tu, simpang tadi kita pagi-pagi kita datang dari depan masuk traffic light ni, kita masuk kanan, kita datang dari depan lah, dia akan masuk kanan. Tadi saya ingat kita akan datang dari ini jalan sebelah kanan kita, tapi ternyata lebih senang dia punya jalan. Terus keluar dekat sini, kita terus saja. Traffic light dekat depan tu nombor 1, nombor 2, kita masuk kanan. Selepas masuk kanan kita akan turun ke South Highway. Okay, dulu jembatan ke South Highway tu dia boleh terus turun nak mengalah ke Pucung, nak mengalah ke tol. Sekarang tak boleh. Jembatan tu kita kena lajak depan sikit, roundabout Sunway. SS lah. Sunway Subang punya roundabout. Kita kena U-turn balik sana baru kita masuk ke SAS Highway. Lepas kita masuk ke SAS Highway, sebelum tol ada satu corner. Ada satu corner ke kiri kan, nak ke tol. Dia macam corner sikit lah. Ada satu lagi U-turn. Kita tengok U-turn tu. Saya boleh U-turn ke? Tak boleh U-turn. Tidak pasti ya. Saya pun tidak berapa pasti. Tapi U-turn tu dulu saya pernah U-turn. Masa kosong, masa saya isi barang ringan, boleh U-turn. Tapi sayang juga tayar. Lagi saya baru tukar tayar eh. Saya pun tak mau ambil risiko sangat pasal tayar ni. Okey, tunggulah sekejap ah. Hijau ni eh. Jangan dia merah. Panjang sangat masa kalau dia merah. Macam tadi pun banyak kali dia merah, berapa kali dia merah? 2 kali eh. Tadi pagi-pagi mula-mula saya datang sini. Okey. Tingkatan boleh pergi kanan lagi sikit lah. Dia tak mau pergi kanan, dia mau impit juga saya. Tengok. Kanan sana ada banyak lagi ya, dia tak mau pergi. Oh, dia mau tetap ikut sebelah sana juga eh. Dulu masa mula-mula saya datang Pucung berapa tahun lepas lah, sudah 15-16 tahun lepas lah. Tempat-tempat ni saya pernah jalan kaki cari kerja. Bayangkanlah saya dari Batu 14, saya tinggal dekat Batu 14 Pucung di HL sana kan. Saya tinggal dekat-dekat sana. Sebelumnya saya tinggal dekat Pucung Harta Mas. Ada satu flat dekat sana. Saya menumpang dengan saya punya kawan-kawan, dengan saya punya saudara mara lah. Saya datang sana. Lepas tu beberapa hari kemudian saya cari kerja dekat Pucung. Lepas tu beberapa hari kemudian lagi saya cari. Saya
round ini tempat jalan kaki. Wah, ini sunway, saya sudah round jalan kaki dari Pucung pergi sini. Dari Pucung pergi Shahalam jalan kaki. Saya sudah pernah jalan dulu. Macam ringan saja kawan-kawan. Saya punya lori tekan lah. Tengok. Macam ringan, macam tak ada isi kan. Itu lah, 60 ton lah. Dia punya berat, tapi saya rasa macam ringan saja. Tapi kalau baru starting, rasa dia memang ada berat. Segi College ni, kawan-kawan kenal tak Fahad MK? Segi College ni, dia pernah belajar dekat sini, Segi College. Segi College dekat sini, dia pernah belajar dekat Damansara, dia pernah dekat KL, Jalan Pudu, Segi pun dia pernah juga. Lepas tu lama kelemahan, dia kata dia macam tak minat nak sambung dia punya pelajaran. Saya kata dengan dia, kalau tak minat jangan buang masa, terus kerja. Dia pun terus kerjalah. Dulu dekat sini dia terus boleh masuk. Sekarang dia sudah tutup. Dia tak mau bagi lori ke kereta masuk dekat sana sebab jam. Memang jam tempat ni. Dulu memang senang. Makin hari makin banyak kereta, dia kena tutup juga tempat tu. Dia mau kasih one way baru kurang jam. Kalau macam ini, kalau saya pergi sana pun U-turn juga. Saya pergi sini ikut sunway pun tak boleh juga. Jalan boleh tapi jalan kecil. Tak apa, saya U-turn. Lagi kalau saya ikut sunway jalan, ikut LDP ujung sana tu, kita akan lalu, misal katalah kita akan lalu dekat tepi singa kan, sebelah kanan tu, saya kena bayar tol dua kali. Kalau saya U-turn dekat sini, saya ada dua pilihan. Satu pilihan, saya boleh macam cuba mau U-turn balik, nak pergi dekat tempat turun barang ni. Yang pilihan kedua, saya boleh bayar tol. Bayar tol, pusing LDP, sama juga. Dua kali juga saya bayar tol, sama juga. Apa ada banyak pilihan sekarang yang kita ada.